Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Sebelum ini, pelakon Bella Astila memaklumkan dia akan menjual beberapa jenis kuih raya sepanjang Ramadan tahun ini. Menurut Bella, kesemua jenis kuih raya yang dijual merupakan air tangan sendiri dan resepi turun-temurun keluarga. Terbaru, aktris berusia 32 tahun itu berkata dia akan membuat kuih raya pada lewat malam sejurus pulang dari kerja. Balik lewat malam lepas kerja buat kuihnya. Memang buat dekat rumah. Rumah saya ada macam kilang penuh kuih. Saya buat kuih batang buruk dan red velvet. Nanti rancang nak tambah lagi, yaitu semperit rainbow dan juga makmur. Bella berkongsi mengenai perkara itu menerusi hantaran video yang dimuat naik di TikTok Inaya Beauty Trading. Sementara itu, rata-rata warga maya yang singgah ke ruangan balas memuji ibu kepada dua cahaya mata itu dengan mengatakan selain memiliki wajah yang cantik, dia juga pandai mencari duit lebih dan mengharapkan pendapatan dari kerjaya lakonannya. Dala cantik, pandai masak, pandai bisnes, pandai buat kuih, serba bolehlah Bella ni. Rajin dan pandai cari duit lebih bagus. Dia sangat pandai berdikari, ujar netizen.